Halo guys, iki mau ngacarane aku baru belajari Mas Cungkring mobil guys. Alhamdulillah Mas Cungkring wis iso ya. Teh sopeneng aku. Wis iso. Orang pertama kali, wis. Suun guys. Sudah bisa ternyata. Oke, kita lanjut pulang. Nah, belajar ini Mas ya, kemong ya kan sama nih. Kan ini, Sret. Heeh. Eh, Mas, sebelum Mas nyabrak. Coba antre guys. Kayak gini Mas tadi, Mas. Wis. Wah sik lur, peh. Lewis lihai gini ki yo kecepatannya wis. Ini. Wih. Jadi kisah belajarnya kita bisa set, itu Mas. Ahli di atas ahli ya Mas Ihsan. Jos gandos Mas. Aku malah semangat nabung ini ki Mas. Nabung Mas ya, jangan beli mobil itu upayakan jangan sampai kredit Mas ya, itu saran saya ya. Oh gitu. Jadi sampean mending nabung. Oke, mending nabung seadanya aja. Jadi kalau kita beli cash itu Mas ya, kesannya kita nyaman. Enggak ada tanggungan lah. Enggak ada tanggungan, jadi nyaman, sangatlah nyaman Mas ya. Oke, siap. Jangan sampai kita itu apa namanya beli-beli kredit atau gimana. Siap. Jadi kalau kredit itu kan hasilnya apa penghasilan kita kan tidak menentu Mas ya. Tidak menentu. Jadi kita harus sabar dan giat menabung, insya Allah kita cepat bisa. Oke, siap Mas. Cepat bisa. Jadi ya gimana Mas ya? Orang ya kayak contohnya kayak seperti kita-kita Mas ya. Oke. Kalau sengkredit itu sangatlah berat. Berat Mas. Berat. Ngeluh. Setiap bulan kita harus pakai angsuran ya. Maaf ya guys ya, bukannya saya menyinggung teman-teman, enggak. Cuman ini untuk pribadiku sama Mas Cungkring gitu aja. Ya, saya enggak berniat untuk menyinggung atau gimana, enggak bos ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau saya pribadi emang saya takut untuk kredit-kredit takut. Aku mending menabung sebisa dan semampunya. Oke. Nah, untuk Mas Cungkring juga kayak gitu, Mas. Oke, siap, penghasilan Mas. Berapa aja kita ditabung, insya Allah nggak lama kita akan bisa beli cash. Walaupun toh itu amin, harganya murah, mobil biasa, cuman itu milik sendiri tuh terasa nyaman Mas, gitu. Oke, siap. Jadi siap, kalau siap. Kita ngeredit itu kan masih milik berdua Mas, milik kita dan milik pihak yang dikredit itu. Jadi gimana ya, nggak bisa puas. Makanya juga ini yang mana Mas, kita dia lurus ya, lurus. Oke guys, ini kan sama Mas Cungkring tadi saya belajari kendaraan jenisnya mobil roda 4. Jadi belajar gimana ya agar beliau cepat bisa dan cepat beli sendiri, insya Allah nggak akan lama lagi. Amin. Insya Allah masih amin, merencanakan amin. Insya Allah masih merencanakan ya lur ya. Semoga nggak lama lagi hajat keinginan Mas Cungkring cepat terkabul dan tercapai. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Petungan imawan Mas. Semoga. Iki gawe sen kanan tapi menggo ngiri wong kuwi mong. Wong goblok iku. Menggo ngiri. Indonesia sih ngono kuwi. Kebanyakan ibu-ibu. Motoku ku wedes, kakek nasi. Wong 6, wong plus 62 ae ngono kuwi. Saman wis ngono pas urung kuwi. Oh, Mas. Wis ngono? Wis, iki mau langsung ke upload otomatis. Sing live iki mang. Iki belok kanan. Kanan ya. Tiga arloji nganjuk. Oh iya. Wah, lihat teman-teman di sini. Asik. Pirang tahun Mas sampean? Udah. Eh? Mas pirang tahun? Nang mobil lah. Lo tahun lah. Sabar Mas, yang penting Mas. Oh, Mas.
yang penting saranku ya jangan sampai jenenge kayak sampai mampu kredit tenan. Pengen tuku-tuku kendaraan lebih baik menabung yang rajin dan hemat. Wes kuwi tok syaratte. Oke, siap. Sampean peribahasane untuk hasil gedine 500, mbokiro ditabung yang 250, yang 250 buat keperluan sampean. Itu aja. Enggak lama kok, Mas. Yang penting kita hemat, insyaallah enggak lama. Kita bisa beli sendiri. Jadi kan kesannya kalau kredit itu kan milik berdua, Mas. Benar, milik berdua. Iki padahal ngerti lurus ya. Jadi kalau milik berdua itu kan kelihatannya seperti rebutan, Mas. Jadi enggak seberapa nyamannya kita. Ya, yang buat yang kredit ya mohon maaf, saya enggak bermaksud menyinggung siapapun ya. Karena ini pribadi saya sendiri dan Mas Jungkring. Untuk motivasi saya. Motivasi lah intinya. Yang sudah terlanjur klejek kayak kredit mudah-mudahan cepat lunas ya. Dan rezekinya dilancarkan. Amin, 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 amin. Dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Gak apa-apa sih kredit juga apa-apa, gak kredit juga apa-apa. Cuman motivasiku sama Mas Jungkring itu untuk Mas Jungkring jangan sampai lah kredit-kredit gitu maksudnya. Jadi kredit itu kan kesannya milik berdua, jadi kurang memuaskan. Buat yang terlanjur ya gak apa-apa, saya doakan semoga rezeki kalian lancar dan cepat lunas. Gede lurusnya ini sampai nih Sali ya. Lurusnya sampai rumah Mas. Kadang aku montering ini aku mau loh Mas, tapi merunting kadang aku montering. Ini kan angan-angan ide kan pas tuh ya. Angan-angannya pas, ya harus nyalip ini gimana caranya biaya. Nah nyalip ya udah nyalip pas set ini. Nah kayak kayak monter ngarep ya. Kayak angan-anganku sih pas Mas. Pas sih pas. Nah set. Padahal jaraknya ya. Sih pas. Jadi belajar mobil lagi ki. Menurut angan-angan ide Mas. Angan-angan ide pas, insya Allah ya pas. Tapi angan-angan ide enggak pas, kita nekat. Mudah-mudahan tumburan itu. Jadi kalau angan-angan nggak pas, kita nekat diterobos Mas ya, itu bisa terjadi kecelakaan kayak gitu Mas. Berarti sopir-sopir di jalan mereka mungkin kadung pikirannya wis mentok ya, mungkin paling wis. Terlalu nggak sabaran. Macet. Ya, kalau sopir-sopir di jalan itu kan nggak tahu triknya dia gimana, saya juga nggak tahu Mas. Cuman intinya buat saya sendiri itu aja. Oke guys, ini saya mau menuju pulang ke tempatnya Mas Jungkring. Oke guys, siap. Dan semoga beliau cepat beli kendaraan Mas Ano Bos ya. Oke guys. Amin, 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 amin. Aku mau pulang. Salam sejahtera, salam sukses. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Semoga jadi siap. Permainan semua. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.